Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Insan. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah produk yang luar biasa. Ini namanya adalah Super Tea Eraser. Ini bisa menghapus noda pulpen atau tulisan-tulisan bekas pulpen yang biasanya tidak bisa dihapus. Bahkan untuk spidol permanen sekalipun Super Tea Eraser bisa menghapusnya. Tidak percaya? Kita buktikan. Ini adalah spidol permanen yang barusan saya pegang. Kemudian kita tuliskan, ya. Misalnya kita tuliskan di sini sebuah kata yang tebal, Kaisar. Baba. Ini menggunakan spidol permanen tentunya, ya. Nah, kemudian tapi sebelum kita gunakan Super Tea Eraser, kita gunakan dulu misalnya menggunakan tisu kering. Ini tisu kering karena belum terkena cairan. Kita coba untuk hapus menggunakan tisu kering. Ternyata hasilnya masih ada coba, tulisan. Coba sama saya. Oh, boleh. Ini nah, yang coba. Keras. Ya, yang keras. Oh, ternyata masih ada tulisan. Sekarang kita coba cara lain. Cara pertama tidak bisa, kita coba cara lainnya. Kita menggunakan air. Ya. Oke, kita teteskan air di sini lumayan banyak lah. Oke. Nah, setelah basah kita coba menggunakan tisu yang barusan, ya. Ini sudah basah. Basah sekali. Tapi ternyata masih ada ternyata. Nah, terakhir kita akan menggunakan Super Tea Eraser. Sebenarnya di sini Super Tea Eraser mempunyai dua cairan. Ini bisa menggunakan satu proses atau dua proses. Tapi untuk spidol permanen yang katanya susah dihapus, kita bisa menggunakan satu proses saja, yaitu menggunakan Super Tea Eraser yang kuning. Kita bisa menggunakan kapas terlebih dahulu untuk lebih memudahkan. Kemudian kapasnya kita celupkan di sini. Nah, setelah basah, kita tinggal gosokkan, bukan gosokkan, hanya oleskan saja. Ini sudah bisa menghapus. Ini luar biasa. Oke. Wow, keren. Luar biasa. Luar biasa. Ingin lebih bersih, kita tambahin sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang sekali. Tinggal bersihkan sisanya dengan tisu yang kering. Nah, ternyata tulisan yang barusan sudah hilang. Sudah hilang. Iya. Ingin lebih bersih, kita gunakan kapas yang baru saja. Seperti itu. Terima kasih, inilah kehebatan dari Super Tea Eraser. Coba pakai kapas yang baru. Boleh. Boleh. Menggunakan biar, kapas yang baru, ya. Biar ini masih ada noda. Ya, masih ada noda bekas spidolnya. Kita gunakan kapas yang baru. Nah, supaya makin hilang. Nah. Oke. Makin hilang. Ya. Seperti ini. Ya, ini sudah 80% hilang. Jika semakin banyak kita gunakan. Nah, ini adalah bukti bahwa spidol tadi terangkat tiap proses penggosokannya. Luar biasa Super Tea Eraser. Anda bisa memilikinya, Anda juga bisa mencobanya di rumah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Insan. Sama-sama.